disatuin sujud sahwi, sujud syukur. Nah, sujud sahwi dulu ya. Iya, sujud sahwi. Di sujud sahwi aja, Pak. Nah, dia, Pak Abidin. Beri dia. Kita masuk ke sujud sahwi ya. Halaman satu tapi terakhir ini tuh. Dari terakhir cuma 5 lembar. Ya. Terakhir di bab sholat itu hampir seluruh materi-materi bab sholat itu menerangkan tentang marotibus sholat. Jadi tingkatan kualitas orang yang sholat. Dan itu dibagi tiga. Ya, ini dibagi tiga. Pertama ada yang marotibul muttaqun, ada yang marotibul muroibin, ada yang mudabdabin. Itu. Jadi ketiga ini mempengaruhi terhadap dua aspek. Jadi dalam sholat itu yang harus diperhatikan itu aspek yang pertama adalah aspek kaifiat. Kemudian yang kedua aspek asar sholat. Iya. Jadi ini Bu perhatian Pak Gusya. Satu yang diperhatikan di dalam sholat itu pertama adalah kaifiat sholat. Cara-caranya. Yang kedua adalah asar sholat, bekas setelah orang melakukan sholat. Nah, jadi ini yang menjadi catatan untuk melihat bahwa orang itu sholatnya pada level yang mana. Ya, ini orang masuk ke dalam level mana di sholatnya itu. Ada apa atau apakah dia itu levelnya ini atau ini atau ini. Satu, mutakun ini adalah orang yang sholatnya berkualitas. Jadi kalau nanti bertanya, ah Ustaz maknya sana hari sholat ya saya ditinggali kualitas. Bisa, kenapa? Karena jangankan sholat Pak, pahala saja itu dalam Quran bisa orang merasakan dapat pahala dan tidak. Pahala kan goib. Ya, tapi di Quran dijelaskan sesuatu orang yang ataupun orang yang mendapatkan pahala itu akan berbeda hatinya ketika melaksanakan praktek itu, ketika dia melaksanakan ibadah yang dia lakukan, amal yang dia lakukan. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang nilainya berkualitas. Artinya kaifiat dan asarnya itu ada. Kaifiat dan asarnya ada. Dina sholat maka carana teh nyontok nabinya. Aya aturan karena Allah. Kan gitu kan? Coba diingat kembali tiga syarat kaifiat diterima Allah. Ya, pertama karena Allah.
2, karena Rasul. 3, dilakukan dengan tidak asal-asalan. Tidak asal sholat. Ya. Tidak asal sholat. Iya mah asal sholat tuh lah. Kalau paskeun kewajiban gitu kan. Ini enggak bisa, Pak. Kalau seperti itu, nanti dalam pelaksanaannya juga akan asal-asalan. Ya. Makanya kemarin atau beberapa kesempatan yang lalu saya mengatakan dalam ibadah pendapat ulama itu bukan dalil. Itu dicatat ya. Dalam ibadah pendapat ulama itu bukan dalil, tetapi pendapat ulama harus pakai dalil. Bukan dalil, harus pakai dalil. Ini ada pendapat ulama, bukan dalil pendapat ulama. Cuman pendapat ulama ada dalilnya enggak? Kalau pendapat ulama tidak ada dalilnya, jangan dipakai. Kenapa? Karena hampir seluruh ulama mengatakan makultu yukhalifun nabi patrukuhu. Apa yang aku katakan berbeda dengan nabi, Anda jangan lakukan. Ini kan hanya pemikiran saya saja. Begitu kan? Saya berulang-ulang mengatakan kalau kita masuk jurusan perbandingan madhab, bukan harus masuk ke satu madhab. Tetapi kita belajar metodologi madhab-madhab itu mempelajari hukum begitu. Ya. Kartos tuh. Iya, asar. Yang ini sih. Banyak asar. Kayak biar. Ini dulu ya. Kan asar itu ada asar sahabat. Ya, bukan hadis tapi asar gitu. Oh ya, asar itu kalau asar yang dimaksud oleh Bapak mungkin sesuatu yang dilakukan oleh sahabat. Asar disebutnya asar. Bukan ulama ya, sebutan tapi asar. Bukan. Ya. Asar ulama. Iya, asar ulama itu diterima atau tidak? Ya diterima kalau ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil dari sahabat pun tidak diterima. Jadi tidak bisa bersatu dalam perbedaan begitu, Pak. Berbeda itu pasti ada. Cuman cara memahaminya begitu. Nah, ini yang dibolehkan dalam menerima syariat. Ini aja, satu tekstual normatif, yang kedua kontekstual rasionalitas, itu baru diterima. Kalau dalam ibadah kan tidak ada. Dalam ibadah tidak ada kontekstual rasionalitas, tidak ada. Dalam ibadah itu pasti tekstual normatif, Pak. Tapi dalam di luar ibadah ini boleh dipakai. Contohnya begini. Ya. Contoh begini. Rasulullah itu beliau itu menyatakan bahwa urus janggut, cukur kumis. Begitu kan? Nah, kalau yang tekstual normatif ya dia bakal ngurus. Salah enggak masalah, silakan. Cuman bagi yang tidak mengurus janggut pun tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia menggunakan kontekstual rasionalitas. Artinya apa? Yang dimaksud oleh Rasul berbeda dengan Yahudinya. Masalah janggut dan kumis itu bukan urusan itu. Bisa dipaham nggak, Pak? Rasul pakai baju. Bajunya pakai gamis. Kita kalau tidak pakai gamis salah nggak? Yang pakai gamis itu artinya tekstual normatif. Tapi kalau yang tidak pakai gamis itu artinya kontekstual rasionalitas. Artinya dua-duanya tidak disalahkan. Dan orang yang pakai gamis jangan mengatakan bahwa saya lebih nuna. Karena ngapung memang gitu kan. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini kan pendekatannya berbeda. Ya. Pendekatannya berbeda. Nih, contoh lagi, Bu. Sahabat, kata Nabi, kamu jangan sholat kecuali engkau sholat di Banudi ataupun apa di Datu Irakin. Tidak boleh, katanya. Kata Nabi ini. Dua orang sahabat ini pergi, Bu. Pak ya, sebelum tiba ke Datu Irakin, jangan sholat asar di sini, kata. Jangan sholat asar kecuali di tempat ini. Dua orang ini kemudian pergi. Ternyata di sini, ini sholat waktu asar sudah tiba.
Dan kalau dilanjutkan ke sini, ini waktu sholat asar habis. Ini cara memahaminya. Lalu dua orang sahabat ini, yang satu sholat di sini, yang satu lagi dia nanti aja di sini. Karena saya harus mendengar Rasul. Akhirnya dua-duanya dia yang satu kan kita bingung pak mengenai kita, kita beda nukir teh. Mesti pelajarkan perbedaan zaman Nabi itu ayah. Ya, zaman ini juga sudah ada berbeda itu. Ketika beda begini, dua-duanya kan ragu. Ini siapa ya yang benar ya? Ya, kenapa? Kalau yang ini yang terus aja tidak sholat, karena dia apa? Tekstual normatif. Saya mendengar Nabi jangan sholat kecuali sholat asar kecuali di tempat itu. Itu saya pegang itu kata yang tidak sholat itu. Bagi yang ini bukan menggunakan tekstual, kontekstual, rasional. Kata dia, kalau saya tidak sholat di sini, ini kesana habis waktu sholat asar. Akhirnya dia sholat. Tapi mungkin dia sebutan konteks begitu, ya. Tetapi rasional kan. Akhirnya dua-duanya sudah beres kembali kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana saya begini? Kami jadi ragu ya teh. Namun dua nana sholat ininya mah beresnya. Atau dua nana tapi kaditu. Tapi ini masalahnya yang satu begini, satu begini. Akhirnya kata Nabi, yang sholat di sini engkau benar. Yang tidak sholat juga di sana juga engkau benar. Paham gak? Tapi awas pak ini. Bukan berarti dua-duanya benar itu karena dia apa seperti beda pendapat begini kan. Nah ya Nabi pan hari tama. Kata Nabi, kamu yang sholat di sini menggunakan kontekstual. Kamu cerdas itu. Tapi kamu yang tidak sholat di sini dan sholat di sini walaupun sudah kehabisan waktu asarnya, berarti kamu takut menyalahi aku. Ya. Jadi tak mungkin ya, pak anu disebut beda ya. Nah jadi artinya apa? Ada kaifiat yang harus dilakukan mengikuti aturan Nabi. Kalau tidak, wah bermasalah. Jadi tadi dikatakan pendapat ulama bukan dalil, tapi pendapat ulama harus berdasarkan dalil. Begitu aja. Ayat dalil nate. Daya udah. Satu karena Allah, dua karena Rasul, tiga dilakukan tidak asal-asal. Maka para ahli mengatakan ketiga komponen yang ini, inilah yang disebut dengan amal soleh. Pak, lamun anu naroskeun, naon anu disebut amal soleh? Ibu bapak jawab ini. Paham tidak? Apa sih amal soleh itu? Anda melakukan sesuatu karena Allah, Anda melakukan sesuatu karena Nabi, Anda melakukan sesuatu tidak asal dilakukan. Itulah amal soleh. Makanya di Quran kata amal soleh selalu mengikuti walladina amanu wa amilus sholihah. Begitu cara apa itu apa konsep dalam maqasid syariah. Kenapa Pak Majelis Ulama memutuskan BPJS harus diterangkan ke umat? Ya? Kan sekarang kenapa harus diterangkan ke umat BPJS itu? Kenapa? Karena khawatir. Iya, kan harus tahu. Khawatir ada doa-doa umat yang tidak diijabah karena hanya masalah itu. Kan begitu? Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan hampir semua amat ormas, ya. BPJS yang ada di Indonesia adalah haram. Haram. Kenapa haram? Karena mengandung tiga unsur yang sangat jelas dalam proses haram pemindahan anak milik. Satu goror, dua jahalah, tiga maisir. Artinya. Gracias.
terjadi tipuan. Ada pemindahan hak milik yang terjadi penipuan. Kenapa? Karena dari setiap orang yang mengumpulkan uang, ketidakjelasan berapa yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, ada unsur maisir. Apa maisir itu? Spekulatif.
kemudian setelah Yeah.
Dia sudah mati, maka dia sudah mati.
Thank you.